Hello IDers, welcome to IDS first event. Di sini kita akan ada demo dari mesin Keundo dan Direct to Cotton. Nah, kalian kepo kan? Yuk kita intip aja langsung acaranya. Saya Rita selaku Direktur Utama IDS. Kepada media, Pak Usman Batubara, Pak Andre Damar, Pak Ade Herwindo, Pak Suhendra, dan Pak Edi selaku partnership pada acara kali ini. Dan untuk seluruh tamu undangan yang sayang sekali tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hari ini kami memiliki agenda yang dengan tema Think Elevate, Embrace the Future with Direct Textile Printing. Kita akan memulai acara pada siang hari ini yang memiliki banyak sekali kejutan istimewa yang menanti Anda. Jadi pastikan untuk tetap bersama kami sampai akhir acara. Saya harap kita semua bisa menikmati acara siang hari ini dan menjadikan momen yang berkesan untuk kita bersama. Selamat datang dan selamat menikmati acara kami. Terima kasih. Secara eksklusif memulai event pertamanya dan
Yes, karena kita meluncurkan produk yang berhubungan dengan sublim dan tekstil, sehingga secara internal kita memutuskan untuk memilih Bandung sebagai daerah pertamanya IDS sendiri untuk melakukan event. Terima kasih semuanya yang saya belum bisa sebut satu persatu namanya, khususnya kepada media, jurnalis yang saya tahu sedemikian lamanya ingin berbincang dan diskusi sama saya, tetapi saya rasa kemarin waktunya belum tepat, sehingga saya ucapkan terima kasih karena Anda semua Bapak hadir di acara IDS hari ini. Lalu untuk customer-customernya IDS yang sebelumnya sudah kenal timnya IDS di organisasi kami yang lama ataupun baru yang kenal, kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya Bapak dan Ibu semua. Kami berharap IDS ke depan bisa dapat memberikan simbiosis mutualisme, kerjasama, partnership yang baik dan menguntungkan kedua belah pihak. Lalu dengan bangga pula saya akan memanggil timnya IDS ke atas stage. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat seberapa banyak timnya. Dan saya akan mulai dari tim produknya. Saya panggil Pak Dias untuk naik ke stage. Pak Dias, ada? Ya, lalu di divisi marketing communication ada Pak Dana, Pak Ligar, dan Safira. Dan Pak Ervan sebagai area sales manager di Bandung. Tolong naik. Lalu divisi yang sangat penting di IDS itu adalah divisi services. Ya, IDS berdiri salah satu fundamental visinya itu adalah, dan visinya adalah memberikan quality services kepada customer. Quality services itu tidak hanya menyangkut masalah technical skill, tapi berupaya across the board, dalam arti segala sesuatu yang berhubungan dengan back-end operation di IDS. Dan kita kami tim IDS untuk technician, Pak Tommy, Pak Hari, Pak Hairul, Pak Arbi ya? Pak Arbi, tolong naik ke atas panggung. Lalu ada satu lagi yang saya lupa untuk panggil, yaitu di bawahnya Pak Dias sebagai SPV untuk media itu adalah Ibu Wipit, dan corporate sekretarinya itu adalah Filen. Filen dan Wipit bisa naik. Yang 16 ringan dengan brand yang kita bawa kali ini adalah
duduk. Demikian, terima kasih. Jadi terima kasih banyak Ibu Imelda atas sambutannya yang luar biasa. Jadi Ibu Imelda ini adalah salah satu wanita yang tangguh, salah satu kunci kesuksesan dari bisnis di IDS. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan sesi sambutan dari kepala marketing communication, dari manager marketing communication IDS, Image Digital Solution. Kami sambut Pak Dana, silakan. Boleh tepuk tangannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngantuk biasanya habis makan siang. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir di acara kami. Yang saya hormati Bu Imelda Halilintar sebagai direktur dari IDS. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir, ada Pak Usman dari komunitas Kopi Grafika, ada Pak Rudi, ada Kang Ade Herwindo, Kang Andre, Pak Soyan Ramas, dan Mas Wid. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Dewi dari komunitas UMKM dari Cimahi, Kang Edi juga terima kasih dari influencer Bandung Ketua Kopapa. Terima kasih kepada para model yang sudah hadir untuk nanti memperagakan produk-produk yang sudah jadi dari hasil produk kita. Hari ini adalah event perdana dari IDS, Image Digital Solution, Bapak Ibu. Salah satu perusahaan baru yang baru muncul, itu belum genap setengah tahun kita coba muncul di Indonesia. Meskipun memang orang-orangnya ya itu aja kira-kira. Ya hampir sama lah, di setiap industri saya kira orang-orangnya itu aja, orang lama gitu ya, dengan kapal baru atau dengan bendera baru. Nah, kali ini di Bandung, IDS membawa dua produk, yaitu Direct Atom sama Sabli, karena memang Bandung ini terkenal dengan market sublimasi atau tekstil gitu ya. Yang kita bawa cukup industrial menurut saya, karena memang akhir-akhir ini permintaan untuk sublim itu makin tinggi. Udah lapangan itu udah gak kejar gitu ya. Jadi kita coba kasih solusi dengan 16 head gitu. Jadi kita hadirkan mesin untuk sublimasi di 16 spring head yang kecepatannya cukup tinggi untuk produksi. Lalu juga kita bawa salah satu mesin yang menurut saya ke depan akan menjadi solusi dan tren baru, karena dia bisa mencetak di katun. Selain dia memotong proses karena dia langsung ke kain gitu. Sebuah anti tesa lah dari sublim. Kalau sublim cuma bisa di polyester gitu ya, dan itu dengan proses di mana harus ditransfer ke kertas lalu di press ke kain. Tapi ini produk yang direct ini yang Kyudo SQ1618 ini langsung ke kain. Jadi tidak lagi proses transfer ke kertas dan melalui heat press gitu ya, dia langsung ke kain. Jadi prosesnya bisa jadi lebih cepat, aplikasinya bisa jadi lebih banyak, dan kita hadirkan di acara ini. Untuk teman-teman pengusaha, saya kira silakan bisa langsung ditanyakan ke divisi sales yang nanti akan bantu menjelaskan produk ini.
juga beberapa aplikasi atau beberapa produk yang hasil jadi dari mesin-mesin tersebut gitu. Saya juga mohon maaf karena ada keterbatasan pasal 4 untuk demo gitu ya, mesinnya itu agak berbeda di sebelah sana. Jadi karena dia mesinnya cukup besar, karena memang untuk mesin yang cepat gitu ya, ini agak berat karena di bawah gua ini adalah basement dan kita juga tidak berharap ada hal-hal yang tidak seharusnya, makanya tempatnya memang agak di sebelah sana, yang di bawahnya itu bukan basement. Oke, dari saya mungkin sekian. Setelah ini nanti ada saya akan kulik habis orang yang sangat terkenal di Bandung, di yang pelaku industri di tekstil dengan Kang Niko dari Sapu ID gitu ya. Teman-teman bisa melihat, nanti bisa mendengarkan. Saya akan mengulik apa aja dari Kang Niko itu. Ya, dia salah satu tokoh yang cukup terkenal lah di industri ini, gitu ya. Dia cukup lama di main di industri tekstil ini, digital tekstil ini. Setelah sesi ini mungkin Bapak Ibu bisa sharing, gitu ya, sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita sharing untuk menambah wawasan dan inspirasi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada atas insight-nya dan juga beberapa cuplikan sedikit ya mengenai acara kita pada siang hari ini dan juga beberapa detail mengenai IDS, Image Digital Solution. Oke, untuk para hadirin, jangan bosan dulu, jangan marah dulu, karena kita sebentar lagi bakal ada hal yang refreshing banget, karena akan ada model yang memperagakan hasil baju dari mesin yang kita demo di belakang. Jadi untuk para hadirin, jangan kemana-mana dulu, boleh saling ngobrol, saling bertukar informasi, saling bertukar kontak untuk menambah networking. Baik, sekarang untuk saat ini saya pamit undur diri dulu. Terima kasih.